kembali lagi nih bersama saya Gunawan. Sebelumnya saya pengen ngucapin dulu nih, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Nah, setelah sebulan penuh liburan puasa, kira-kira udah pada main sepeda belum nih? Kan liburan panjang nih. Kalau udah sepedaan lagi, mantap. Tapi jangan lupa, kalau sepedaan tuh kita harus membawa perlengkapan yang kita butuhkan waktu di trek nih kan guys. Sebagai goeser pemula, kita nggak boleh nih nyusahin orang lain. Dan kita sebagai goeser juga harus prepare nih perlengkapan yang harus kita bawa saat goes blusukan. Kira-kira apaan tuh perlengkapan yang wajib kita bawa saat goes blusukan? Kalau saya, perlengkapannya ada di sini nih. Ini adalah perlengkapan yang wajib saya bawa saat goes blusukan nih kawan goes. Semuanya masuk ke dalam kos kaki ini nih. Jadi ya biar gampang diingat dan gampang dimasukin, saya simpannya di kos kaki yang ya ala kadarnya lah, tapi di dalamnya komplit nih. Kalau ada apapun di jalan, saya rasa bisa diselesaikan dengan isi yang ada di dalam kos kaki ini. Kira-kira apa aja isinya? Yuk, kita jabarin di video guys kali ini. Jadi untuk guys blusukan, hal yang wajib kita bawa yang pertama itu adalah ban dalam nih kawan guys. Jadi saya selalu standby ban dalam di dalam kos kaki jelek ini. Nah, gunanya ya kalau bocor kita bisa nge-repair ban kita sendiri dan nggak perlu minjem sama orang lain kayak yang satu ini nih kan guys. Bocor pula ban ini, aduh, mana nggak bawa ban dalam pula. Bang, bentar, ada ban dalam. Bocor pula ban ini, Bang. Oh. Ada? Mau pakai? Kan kelihatan banget nih, nyusahin ya kalau kita nggak bawa ban dalam. Apalagi kalau kita nggak punya cungkilan ban ada? Tak ada pula cungkilannya, Bang. Pinjamnya juga ya. Oh, ada nih. Pakai aja dulu. Karena itu, saya selalu bawa cungkilan ban nih, kawan guys. Ini adalah cungkilan ban yang cukup minimalis lah dan enak lah dibawa kemana-mana. Jadi biar kalau ada apa-apa di ban, tinggal cungkil aja sendiri gitu. Ini pakai cungkilannya macam mana, Bang? Cak bisa Bang apakan dulu? Bawa ban dalam, bawa cungkilan ban tapi nggak bawa ini, kayaknya sama aja nih kawan-kawan. Ini adalah pompa ban yang ya pompa ban inilah. Abang ada pompanya? Adalah. Nih nah, pakai. Cobalah sekalian pompa. Biar kelar, nggak tanggung-tanggung kerjanya. Hah? Oke. Dan hal yang penting berikutnya yang harus kita bawa adalah ini kon gue. Ada tempelan ban. Gunanya kalau ban kita bocor dan ban serepnya juga bocor, kita kan nggak punya ban serep lagi. Otomatis nih kita harus menempel. Nah, tempelannya pakai apa? Saya pakai ini nih kon gue. Ini adalah tempelan ban yang model stiker gitu. Jadi tinggal dicopot langsung ditempel dan ban kita sudah bisa langsung dipakai. Ini tempelan ban dari Duty nih kan guys. Harganya kisaran 3.000. Jadi saya prepare mungkin sekitar ada 15 biji. Jadi kalau ban dalam dan ban serep bocor, kita bisa tempel ini sebanyak 15 kali. Nah, cak pompa lagi, Bang. Pompa lagi. Agak keras, bikin 60 PSI coba, atau enggak 40, cek dulu, agak teliti sedikit Bang, coba cek. Nih sekali lagi ada permintaan yang lepuk pakai tas deh nih. Nah, kalau udah selesai jangan lupa Bang, pentilnya tutup lagi ya. Berikutnya yang enggak kalah penting itu ada di sini. Nah nih, ini adalah sambungan rantai nih kawan gue. Ya, saya selalu standby nih sambungan rantai di kotak kecil ini. Rantai putus juga termasuk salah satu trouble yang sering kita dapatin nih saat gue blusukan. Dan berikutnya yang gak kalah penting juga yang harus kita bawa saat gue blusukan adalah ya, toolset seperti ini. Gunanya untuk kalau rantai putus bisa kita sambung dengan ini, ataupun ada baut yang lepas dan kendor bisa kita ketatin juga nih dengan kunci ini. Jadi ini wajib lah, pardoain nih, harus dibawa saat kita goes blusukan. Dan yang terakhir nih, nggak kalah pentingnya, yang wajib kita bawa adalah perlengkapan ketiga seperti ini nih kawan guys. Ini tuh penting nih untuk kita bawa supaya jaga-jaga nih kalau ada kecelakaan di trek. Yeah.
Jadi itu aja tuh perlengkapan yang wajib kita bawa saat goes belusukan. Semoga aja nih, dengan perlengkapan ini kita bisa mandiri nih dan mengantisipasi trouble apapun yang terjadi di trek pada sepeda kita. Semoga aja nih video ini bisa bermanfaat, dan akhir kata saya Gunawan dan sampai jumpa.